食い散らし、破壊、そして征服。Halo teman-teman, balik lagi ya ke MacFish Channel ya. Kali ini kita dapat tim troll ya. Jadi ada dua hyper, tapi ya gimana lagi, namanya juga solo ya. Kalau main solo kayak gini dah. Ya kita di sini ngelawan siapa ya tadi ya? Valir ya, yang langganan band, dan kita pakai custom AG emblem seperti biasa ya, tapi buildnya nanti kita sesuaikan. Kalau agak ribet ya udah kita bikin agak defend gitu ya, kalau agak susah untuk damage-nya. Tapi untungnya hypernya ini ya Aldous ya, jadi asal kita bisa nahan di late game, insya Allah aman lah ya. Ini kita di mid malah ketemu siapa nih, si Joy. Valirnya di mana? Gak tahu. Ya udah kita ini dulu ambil water lily supaya makin cepat ya. Makin cepat kita level 4. Bisa, bisa. Oke, kita langsung kita clear minion lagi. ATP masih cooldown. Sabar. Matilah ini, matilah ini. Oh, nggak bisa, nggak mati, belum ada damage, Mas Bro. Ah, ini aku pakai bahasa apa sih? Logat gonta-ganti gini enggak jelas. Oke, Demon Sus-nya udah ada ya, atau mana boot biasanya sih, sepatu mana gitu udah saja. Hey, wow, itu dia Valirnya di bawah. Kita kesana kah? Kita kesana? Oh enggak lah, kita clear minion dulu. Kalau enggak ada level 4 itu kayak gimana gitu ya, Zaz itu ya, kurang greget gitu ya. Kita larinya ke feeder ya, kita bikin feeder dulu aja. Eh awas nih, aduh si Joy, aduh sakit. Belum level 4, tenang bos, nanti kalau udah level 4 kita hajar dia ya, kita kasih bantai, kita kasih paham. Yuk kita ke turtle. Dus, ayo Dus, ini hyper 2, masa kagak ada yang mau turtle ini. Aduh di trollin parah, kagak ada ini loh. Untungnya sih ada ini ya, masih ada yang mau pakai florin gitu ya. Itu XP line jelas berat banget itu, soalnya dia dapat setengah ini ya, dapat setengah apa tuh experience ya, karena dia pakai hyper gitu, pakai emblem hyper, battle spell hyper. Ayo kita bantu, dapat ini pasti, dapat lah. Oke, first kill bro. Oh enggak di, maksudnya aku yang first kill. Ya kita bikin feeder of heaven, kita push turretnya. Bisa ini, okay. Lah ke turtle ini, kita punya dua hyper loh. Tapi aku cooldown bos, aku cooldown bos, jangan dipaksa bos. Bos ultinya cooldown bos. Aduh sakit cijai, sakit kita. Aduh alhamdulillah masih selamat ya, udah gua mundur dulu. Oke, langsung kita target si ininya Pak Wito. Aduh dibantu sama Valir, gua nggak berani. Kita biarin diambil Aldous, itu malah bagus karena dia hyper yang kedua ya, atau hyper yang beneran gitu ya. Oh hyper XP line-nya seasonnya ini dikit lah. Aduh dikit lagi itu Frederick mati ya nih, dikit lagi ya. Naon ya, aduh ini bisa, ini bisa ke ulti, jadi kita tenang. Kalau nambah darahnya lagi atau HP kita nambah lagi, kita clear itu biarin aja. Udah dua hyper, masa iya harus dibantuin ya, kagak perlu. Biarin ditrollin, males gua trollin mulu. Main solo itu susah banget bener dah. Aduh kadang, wah feeder of heaven udah jadi, kita juga dapat turret mid ya. Kita nggak terlalu bantu atas, tapi sekalinya bantu kita langsung dapat kill, mantap ya. Oke, kita bantu si Aldous, kita dengan menghadang Valir, tapi kita dikacangin. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting selamat ya, itu dua hyper. Gelek gua, mestinya itu dua, satu hyper aja udah cukup, ngapain ya pakai dua hyper gitu ya. Miskin lu Sun. Aduh, ya udah kita langsung ulti si Valir, dan ternyata kagak bisa mati, belum bisa mati karena kita belum ada damage ya, belum, cuma feeder of heaven, belum sampai ke holy crystal ini dia. Gimana itu si Freddy, untung yang dipukul malah ininya ya, si Johnny yang dipukul. Gak apa-apa,
Kita OTW kemana nih ya? Bikin apa dulu ini ya? Aduh, awas ya. Kita bikin slow aja ya, karena kan cepet tuh si Joy ya. Kita bikin Ice Queen 1 dulu. Kita coba nih pakai Ice Queen 1 biar makin ngesot itu musuh ya. Kita langsung hajar. Atau kita clear minion. Nah, ini ya buktinya ya, kalau kalian itu ngeyel pakai hyper 2 nih, turret udah hancur duluan padahal yang lainnya kagak. Soalnya dianya langsung ketinggalan gitu di menit-menit awal tuh, 5 menit pertama itu dia ketinggalan itu XP-nya. Itu gimana sih? Ada susah banget. Nah, sama aku aja beda jauh. Oh, 7 8 panjang kamu jadi romer kamu, bos. Sun, gimana sih, Sun? Untungnya sih kita menang ya. Kita menang di atas rata-rata gitu. Kalau enggak, aduh. Pasti di trollin, pasti auto coklat itu si Sun-nya itu ya. Musuh itu hypernya siapa sih? Oh, enggak dia sih. Fredrin kali ya. Tapi kalau Fredrin enggak ada enggak ada support tuh agak kurang, tapi kuda yang meningsai. Kebanyakan ngomong ya, udahlah kita mulai lagi. Wah, ini sih mengingati Rico, dia kagak tahu dia ya. Mau di lock tapi susah. Nah, itu aja lah belakang tuh. Joy itu ketinggalan, dia offset terlalu jauh. Ayo kita hajar aja. Oke, dapat. Mantap lah, mantap. Oke, kita recall dulu karena HP-nya menipis. Kalau dihajar mending soy. Oke, Ice Queen 1 udah jadi. Jadi kita musuh auto ngesot ini ya. Gua mau ngebales ini sih itu. Aduh, kita recall dulu karena Frederick-nya di atas ya. Gara-gara Sun doang ini, Sun hyper kita mantap banget ya, mantap jiwa ya. Hyper 2, woi, mantap jiwa. Oke, kita langsung ajar ya si Frederick, kita halo aja deh karena kita nggak punya ulti ya, kita halo aja, nggak usah dikejar itu, malah kita yang meningsoi nanti ya. Itu ngapain tuh? Waduh, di purple buff ya, buff ungu ada ya, jelas dapat lah ya. Kita kan bukan hyper ya, kan kita nggak punya damage burst gitu ya. Ada ding skill 2 tapi nggak ada Johnny, takut takut digeprek gua mati. Ya, kita bantu langsung ke tur ke lordnya ya. Kalau pakai Zaz itu penting satu skill 1 sama skill 2, tapi kalau kalian mau ke slownya sih ya skill 3 juga nggak apa-apa. Yuk kita incer sih siapa ini, bener. Oke, ngesot lu ya, gua pakai Ice Queen 1 bos. Aduh si Joy, hati-hati lari, dia bisa kabur dia. Oke, Leslie sudah sakit bos, itemnya udah jadi itu, apalagi kalau nanti Aldousnya jadi, wah makin sakit nanti ya. Kita makin mudah untuk menang, tapi skornya ketinggalan ini gak mungkin karena Sun yang pakai hyper tadi ya. Jadi kita ketinggalan banget ini. Aduh, gara-gara Sun doang. Gak enak emang kalau main solo itu di troll gitu loh. Banyak pemain egois gitu ya, termasuk gua sih sebenarnya, tapi gua gak peduli orang, gua bikin konten. Udah ngasih tahu bang, ini gua ngeyel bang pakai mage bang, terserah bang kalau kalian mau ini bang, pokoknya aku pengen pakai Zaz bang ya, kalau mereka nggak dengerin ya biarin gitu. Padahal aku udah ngalah loh ini, dari awalnya mid terus ganti XP terus ganti ROM gitu, tapi ya gimana lagi, orang mereka maunya gitu. Akhirnya ya udah tuh, Sun-nya 2 hypernya 2 tuh akhirnya tuh. Dan kan bener kan nggak ada mage lagi, kalau ada mage lagi berarti gua yang ngeyel gitu kan. Kalau di sini kan yang ngeyelnya Sun tetap pakai hyper. Ya udahlah, yang penting kita harus memainkan yang sebenar-benarnya ya, tanpa ada feeder alias apa, bikin ATM kalau kata orang ini sih. Oke, kita recall dulu karena ada Fredrin yang nge-push ya, dia nge-push terus. Padahal lu lemot bos, si Fredrin tuh lemot loh, kok ngeyel nge-push apa push split ya. Wah, itu mati si Aldousnya. Aduh, hyper kita ini gimana ini? Padahal ada Florin ya, tapi tetap ini. Oh, no, ngesot dah lupa. Kayak Ice Queen 1, bos. Tengkol dong. Oke, kita hajar. Aduh, makin sakit nih. Tapi si Johnny lebih sakit. Nggak bisa. Kita mundur dulu.
Gak punya ulti bos. Kita kasih paham kalau udah ada ulti ya. Bentar, sebentar, sebentar. Oke, Fredin masuk. Awas, hati-hati yang di depan. Waduh, maksa itu, eh. Awas. Udah kita langsung masuk. Woi, awas itu dicicil, buset itu satu hit mati gua. Oke. Itu satu ini doang loh, satu skill sama pasif kan itu ya, belum sampai ultinya bisa meningkai gua langsungan kalau ketemu clean yang udah jadi ya. Waduh 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 waduh, waduh parah nih. Emang harus dibikin ini kayaknya yang Zas tank ya. Kita coba lah lain waktu ya, kita pakai item yang ada tanknya lah pokoknya ya, biar nggak terlalu ini, bisa durability lah di ininya. Oke, kita langsung melawan si Valir. Oh nggak jadi ya, kita ngerusuh buff musuh aja ya. Tapi masih cooldown bos, santai bos, 3 detik lagi kita bantuin. Ayo ayo ayo, open war bos. Aduh gak ada yang berani. Oh si Joy. Oi. Wah si hypernya satu lagi tuh Sun ya, karena udah jadi dia berani ngelot ya. Udah kita jagain aja, TB-in supaya nggak ini ya. Awas ini. Oke dapat. Aduh kita multi. Aduh kagak sempet multi bos, mati bos. Gimana nih ceritanya? Oke kita langsung aja ya. Kita pas singkat ya, supaya nggak lama-lama gitu, biar kalian nggak bosan gitu. Aduh kita langsung turret, pusturet, pusturet. Oke mantap jiwa bos. Menang. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan monster. Terus terima kasih sudah menonton sampai akhir video. See you next time.